السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وحده لا شريك له والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه هداة الأمة ومن تبعهم بإحسان إلي يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه المكنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا في آية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabi wa habibul karim wa nahnu ala dhalika minal syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin Sahabat geraha kreatif yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan Ramadan yang suci ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperkuat puasa kita dan senantiasa memperkuat kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang suci ini. Sahabat Gerak Kreatif dimanapun antum berada, pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan tentang suatu kisah. Kisah ini menyangkut tentang rizki. Kisah ini diawali ketika Imam Syafi'i berguru kepada Imam Hanafi. Pada suatu hari, Imam Syafi'i ingin membuktikan kepada Imam Hanafi tentang apa pendapat yang dimilikinya, apa pendapat tersebut. Imam Syafi'i memiliki pendapat bahwa rizki itu harus dicari. Tapi Imam Hanafi berkata lain: "Apa kata Imam Hanafi? Tidak, Imam Syafi'i." Rizki itu bakal datang sendiri, tidak harus dicari. Keduanya saling bertentangan, walaupun keduanya saling bertentangan, tapi mereka tidak gugur dalam membuktikan omongannya tersebut. Lalu Imam Syafi'i ingin membuktikan omongannya tersebut. Imam Syafi'i lalu keluar, mengucapkan salam kepada Imam Hanafi. "Assalamualaikum, ijinkan saya untuk membuktikan omongan saya, silahkan." Lalu Imam Syafi'i pergi pergi dia ke ladang ambur yang begitu besar ladang anggur besar sekali sangat luas lalu dia, bertanya kepada seseorang pemilik kebun anggur tersebut wahai kebun anggur ini punya siapa punya saya sendiri punya saya pribadi oh iya. bolehkah saya bekerja di sini kata imam syafi'i itu oh boleh boleh gitu nah, bekerjalah imam syafi'i dari pagi Imam Syafi'i be bekerja. Apa pekerjaan Imam Syafi'i tersebut? Yaitu memetik anggur. Dipetiklah anggur tersebut dari pagi, siang, sore. Nah, sudah tuh terpetik anggurnya tuh, udah dipetik semuanya tuh. Berangkat setoran. Gitu. Ini pendapatan saya hari ini. Gitu. Oh ya terima kasih, Waish gitu Sebagai imbalannya kamu boleh membawa anggur dan uang di dinar. Gitu. Kata Imam Syafi'i, Alhamdulillah, memang rizki itu harus dicari, bukan datang sendiri. Saya akan buktikan ke Imam Hanafi. Lari lah Imam Syafi'i itu, berangkat ke Imam Hanafi. Sesudah ke Imam Hanafi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Hai Imam Syafi'i, dari mana saja kau? Aku tidak melihatmu dari pagi, baru datang malam ini. Gitu. Aku habis mencari rezeki Aku sudah buktikan kepadamu bahwa rezeki itu dicari, bukan datang sendiri. Ini dia, anggur. Satu karung, uang lima dinar. Kita makan bareng. Apa kita, apa kata Imam Halafi? Imam Halafi pun tersenyum. Mulai Imam Syafi'i. Tersenyum dia, ingin tertawa. Mulai Imam Syafi'i. Kenapa? Ketika tersenyum, ditanya oleh Imam Syafi'i. Woi, Imam Hanafi, kenapa engkau tertawa? Kenapa engkau tersenyum? Apakah engkau merasa bangga kepadaku karena aku telah membuktikan omonganku? Tidak. Aku juga telah membuktikan omonganku. Apa omonganmu? Rizki itu datang sendiri, bukan dicari. Aku pagi di sini duduk hanya mengajari anak-anak ngaji. Aku di sini duduk dari siang hanya mengajari anak-anak kitab kuning. Aku duduk sore tadi aku berdakwah mengajarkan anak-anak tentang ilmu bagaimana berwudu, bagaimana cara sholat, bagaimana membaca Al-Quran. Tapi malam ini, datanglah rizki kepadaku sebuah anggur dan uang di Madinah. Apa, apa kata Imam Syafi'i? Masya Allah. Masya Allah. Engkau benar Imam Hanafi. Gitu. Walaupun mereka dua ulama yang bertentangan, tapi mereka tidak bertengkar. Mereka tersenyum saling peluk-pelukan. Masya Allah. Ternyata benar, pendapat kita itu benar. Rizki itu dibagi menjadi dua. Ada rezeki yang dicari, ada rezeki yang datang sendiri. Sahabat dirahmati kreatif yang dimulaikan Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika kita mencari rezeki, jangan pantang menyerah. Pertama, kita harus berdoa, kedua ikhtiar. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan sore hari ini saya mendapatkan rezeki dari Allah. Gitu. Setelah berdoa, carilah setelah berdoa dan berpikir cari rezeki tersebut bukannya diam dan berdoa tidak akan datang datang rezeki tersebut sahabat geraha kreatif dimanapun anda berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan air tak selalunya jernih begitu juga hidup saya kapas tak selalu putih begitu juga hati saya jalan tak selalu lurus begitu jugalah diri saya terima kasih Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.